Assalamualaikum sahabat semuanya. Apa kabar? Semoga saya sehat ya. Diberi kesehatan, keselamatan untuk para ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik dan semuanya di luar sana. Kembali lagi dengan saya di Fitria Channel. Kali ini saya ingin membagikan cara saya membuat popcorn untuk cemilan sehari-hari. Popcorn ini kan cemilan sehat ya, bisa dikonsumsi untuk anak-anak, untuk semua kalangan lah. Selain hemat kantong juga, murah, juga sehat. Inilah bahan-bahan yang saya gunakan, itu ya popcorn ya, berondong jagung. Saya belinya ini di supermarket, segininya itu 8.000, cuman kita kalau pakai sedikit aja itu udah banyak gitu. Nah, saya pakai segini aja. Saya mau buat rasa coklat, jadi saya pakai yang ada di kulkas aja sih, pakai rasa coklat. Nah, saya segini aja. Dan untuk apanya, margarinnya saya pakai rasa ini. Jangan lupa juga siapkan apa teflon ya, yang kayak gini harus yang ada tutupnya, karena nanti bakalan ditutup. Kalau bisa sih yang tutupnya itu yang bening gini, biar kita tahu nanti waktu udah matangnya gimana. Pertama kita nyalain kompornya dulu, apinya kecil aja. Nah, ini kita apa ya, biarkan aja dulu biar agak panas teflonnya, nanti baru kita masukkan margarin. Kalau udah agak panas gini, baru kita masukin apanya ya, margarinnya. Diaduk sampai meleleh. Aduk aja. Udah meleleh gini, baru kita masukkan ceresnya. Rasa coklat ya. Kita aduk juga rata sampai meleleh juga ya, biar apa, di berondong jagungnya itu biar bisa tercampur rata gitu ya kan. Maaf ini videonya kurang gimana gitu, soalnya megang sendiri sih. Ini gak apa-apa, masih bisa dimengerti, soalnya ini tuh gampang. Udah seperti itu, kita tinggal masukkan apanya ya. Berondong-berondong jagungnya. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja dia tuh udah jadi banyak gitu. Kita aduk-aduk sampai tercampur ya, antara rata-rata. Nah, dibiarin aja dulu gitu, kita tutup. Oke. Apa pakai, nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai nanti dia bakalan apa sih? Meletup-letup-letup-letup gitu. Nah, udah, kita mulai nampak. Meletup-meletupnya. Nanti kalau udah siap dia, udah gak meletup-meletup lagi, berarti bakal bisa matikan apinya. Tekan gelas kulitnya sama adik-adik. Buat popcorn ini gampang dan hemat lagi, sama keluarga. Kalau udah nggak ada lagi yang meletup-meletupnya, berarti dia udah habis ya, udah matang semuanya, udah habis. Ya aku tadi buatnya nggak terlalu banyak sih, cuma untuk penting-pentingnya aja. Wah, wow. Ini masih ada juga ya, ini
dikit gitu. Sumpah sayang. Oh. Jadi yang bagian bawahnya agak rada hitam dikit, gak apa-apa. Dikit ya, yang lainnya. Jadi brings me down, you're the cure. Jadi, ambil nonton TV.